bulan lepas panah. Bulan ni hujan pula petang-petang. Betul lah orang kata climate change. Anyway, hari ni kita akan buat Ipoh style salt baked chicken ataupun dalam bahasa Cantonese, yam kok kai. Lama dah aku teringin nak makan ayam bakar garam ni. Cuma aku tak tahu kedai yang halal yang jual hidangan ni. Ada tu mana-mana, kalau hampa tahu roja-roja lah. Sebelum aku buat resipi ni, aku dah buat research. Kebanyakan kedai-kedai yang jual salt baked chicken ni, mereka akan pakai ayam kampung. Tapi semua sos, dia akan beritahu yang mereka pakai ayam kampung Melayu. Spesifik betul ayam kampung Melayu tu. Lepas tu aku fikir balik, orang Cina tak perlu ayam kampung lah. Mereka kata ayam kampung Melayu ni bau dia lebih strong. Dan dia punya daging pun lagi sedap. Tak tahu nak kata lah bab tu. Aku sajalah beli ayam ni sebab dia kecil sikit. Kalau ayam kampung, dia besar, tak cukup oven. Bukan tak cukup oven. Tak celui oven. Tak muat. Ayam kampung ni besar-besar, dia sado. Sebab gaduh dengan ayam yang lain kot. Gaduh dengan angsa, gaduh dengan kucing. Ni kalau hang masuk dia punya sangkar, dengan hang dia patut. Sebab tu dia bermuscle. Orang Cina selalunya dia akan tinggal kaki dengan kepala. Tapi kita potong juga sebab aku tak tahu sebab apa. Biasa lemak lemak tu hampa boleh simpan untuk buat nasi minyak ke nasi ayam ke. Tapi lah ni kita akan garamkan ayam tu. Garam ni kita pakai banyak jugalah, dalam setengah genggam. Torang garam dalam perut ayam tu, rata-ratakan sikit. Dan kat luar pun kita akan buat benda sama. Segi hampa kata, weh darah tinggi budut, ingat sikit badan nak pakai lama. Jangan risau, esok kita akan basuh balik ayam tu. Hari ni kita just cuci dan perap saja. Ayam ni actually hampa kena gantung. Tapi itulah nak gantung kat mana kan. Mula-mula aku pun tak tahu macam mana nak buat ni. Dia macam ada idea, tapi idea tu tak jadi. Alah biasalah, kita ni bukan pandai selalu. Tak cuba tak tahu. Tapi tu lah, cuba banyak kali ni, banyak benda lah juga kena basuh. Lastly aku just letak macam ni. Lepas tu terlengkuk besen tu atas dia. Sebenarnya tak perlu buat macam ni, tapi itulah nak simpan lama kan. Takut ayam tu bau peti air. So itulah, jumpa esok. Bye bye. Sahur. Encik dah. So dah pukul 5 sampai lah ni pukul 11. Dekat 20 jam jugalah kita masinkan ayam tu. Nak pergi sedap, tunggu lama pun tak apa kan. Anyway, sebelum buat kerja kita buat ayam dulu lah. Kawan aku pergi Cameron. Orang selalu minta souvenir ke, buah ke. Tapi aku minta teh. Dia macam agak tamak lah sebab kat rumah ni dah ada 10 jenis teh. Rasa macam nak sedekah kat orang pun ada. Tiba masanya kita cek ayam mesin tu. Tapi nak cek ni bukan suruh jilat tengok mesin ke tak dah. Kita just nak tengok berapa banyak ayam yang keluar. Dan confirm nan. Macam apa bahasa Melayu dah? Kepaduan. Kejituan. Lebih kurang macam tu lah. Next, kita akan basuh ayam tu. Kita bukan basuh. Dia lebih kepada bilah. Kita akan bilah ayam tu untuk buang garam-garam yang ada. Garam-garam ekstra tu kita tak mahu. Sebab ayam tu dia dah cukup serat garam dan dah cukup mesin. So garam-garam yang lebihan tu dia tak terserap. So yang tu lah yang kita buang. Macam sama aja explanation yang kau bagi. Anyway, lepas basuh ayam tu, basuhlah sinki tu, bagi lawa sikit. Baru dia nampak macam nantu idaman. Cik, ayam yang dah basuh tu kita akan air dry kan dia. Boleh je letak depan kipas ataupun letak atas meja boleh . Tapi aku just masukkan dia balik dalam peti air untuk kering. Ni barang baru sampai. Barang ni memang sangat-sangat penting untuk kita punya salt baked chicken. Kalau tak ada, memang tak jadi. Ni aku buka-buka paket ni, memang bau serupa kedai ubat Cina. Dia bukan kaleng-kaleng lah, dia memang ori bau herba dia. Kalau hampa nak try, aku akan letak link kat bawah macam biasa. So herba yang paling penting yang kita pakai adalah tongkui. Ataupun dalam bahasa orang putih dia, Angelica sinensis. Ataupun dalam bahasa Melayu dia, Ginseng tina. Yang dua lagi ni, kurma merah ataupun jujube. Dengan goji berry, yang ni senang je nak cari kat pasaraya. Memang banyak jual . So now, kita ambil sabar satu herba-herba tu. Lepas tu, torang lah masuklah jubung ayam tu. Now, masuk dalam sikit. Tak apa sebab memang dah relah. Ok,
Okay, next step kita akan balut ayam ni dalam baking paper. Tapi baking paper ni kena banyak tau. Kalau padat sikit je baking paper, memang tak jadi. Dia bukan tak jadi sebab tak sedap dah. Dia tak jadi sebab takut ayam tu dia bocor. Letak ginseng betina tu bawah ayam, lepas tu letak lagi kat atas ayam. Dan just tabung lebihan goji tu bagi habis. Oh ya, kaki ayam tu lupa pula. Aku ni memang minat kaki ayam. Nak balut ni aku boleh cakap agak susah sebab aku tak tahu nak balut dia macam mana. Ni memang kita main balut je. Buatlah macam mana pun janji ayam pun tak bocor. Ha, satu lagi tips, aku tengok tutorial-tutorial kat YouTube ni. Dia kata hampa kena ingat kat belah mana dada ayam tu terletak. Sebab bila ayam ni dah masak, dia sangat-sangat lembut. Dan bila lembut, bila hampa nak terbalikkan ayam tu, dia akan terkoyak lah. So kena peringat-peringat lah sikit, duk pusing-pusing ayam tu. Yang ni aku just tinggal hampa je lah noh. Tak ada buat voiceover apa sebab dia lipat-lipat lah. Lepas tu ikat-ikat sikit. Siap lah. Tapi aku lupa beritahu hampa yang aku ni bukan arti ikat sangat pun. Kasut sekolah dulu pakai yang boleh tarik-tarik tu. So memang ditakdirkan untuk fail tu. Kemaskan tali-tali tu. Jangan bagi ada tali yang tergantung. Next kita akan goreng garam. Garam tu kita akan pakai sikit je. Tak banyak mana, dalam 2 kilo. Tak banyak mana lah tu kan. Dan garam ni pun tak ada lah mahal sangat. Ada dalam 7 kupang, 6 kupang. Dah boleh dapat. Okay, yang ni optional. Aku just letak kulit kayu manis, buah cengkeh dengan bunga pelaga. Sebab kita nak bagi bau dia wangi sikit. Kalau hampa ada macam Sichuan paper tu, boleh letak juga. Aku tak pasti macam mana nak tahu garam ni dah masak ke tak. Tapi aku rasa kalau garam tu dah berubah warna ataupun kuali hampa dah mula bunyi tit-tit-tit-tit, dia dah masak tu kot. Dia dah ready. Ataupun kalau hampa tak pasti juga, aku masak ni dalam setengah jam. Dalam 40-45 minit lah macam tu lah. Garam tu aku akan pindah masuk ke dalam besen besi ni. Sebab Sebab dia adalah aku rasa periuk aku tu besar sangat. So dia akan perlukan lebih banyak garam. Dalam 4-5 kilo garam. Memang tak aku nak beli sampai 5 kilo garam. So apa aku buat? Aku letak aluminium foil dalam periuk tu dalam 2-3 layer supaya dia terbaik sikit. Lepas tu kita ukur saat ayam tu. Celui orang kena kata. Dan kita akan letak sedikit garam kat bahagian bawah dia. Rata-ratakan sikit. Lepas tu kita boleh letakkan paket ayam tu atas dia. Lepas tu hampa boleh lah proceed untuk isi tepi-tepi bahagian ayam tu. Bagi dia penuh setiap sisi. Dan yang remaining tu hampa boleh tuang lah atas dia. Tara! Ha, begitulah proses dia. Ni baru satu. Buka kedai ni pun buat sampai 200-300 hari. Weh, betak. Balut. Bagi dia kejap. Jangan bagi dia terbocor. Tak lagi satu pasal pula nak kena sapu garam panas. Masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan. Hampa tengok. Berat menentang ni. Sampai bengkok tray tu. Ni kita akan bakar low oven 180 darjah selama 2 jam. 2 jam memang kena bakar lama. Sementara tu bolehlah pergi keluar buat menentang-menentang berfaedah. Tak tahulah menentang apa-apa nak buat tapi kalau apa balik je memang dah siap. Keluarkan daripada oven dan hampa kena rehatkan dulu kot sikit. Sebab dia sangat-sangat panas. Uish, kalau hampa buka tekat ni, dia memang bau dah semerbak. Bau dia macam bau sihat. Aku tak tahu bau sihat macam mana. Dia wangi tapi berherba. Aku nak banding, tak tahu nak banding apa. Sebab bau dia totally new. So lah ni kita akan putuskan ikatan silaturahim. Bolehlah hampa pergi keluar rumah, ketuk-ketuk pintu jiran, betul maki dah. Cerah. Koyaklah kertas tu dan macam yang aku kata, dada dia duduk kat atas. Jadi senanglah untuk kita proses nak potong-potong apa. Lagi satu dia punya jus. Masyarakat. Ni kalau minum saja rasa macam betul-betul pure soup. Tak boleh cari tempat lain. Ni kalau hampa teguk jika stok sebotol pun tak jadi. Memang rasa dia takkan sama. Ni hampa tengok ni, aku nak koyak dia punya paha. Tapi tu lah panas sikit, kena gunting. Tapi kalau angkat tu memang luruh. Rasa dah cukup masin, cuma bau tu memang tak boleh jumpa tempat lain. Aku rasa ginseng tina tu bau dia kuat. So dia akan efek sekali rasa ayam. Rasa ayam ni sedap. Sedap, memang sedap. Sampai 3 kali sedap aku sebut. Mula-mula lepas masak, aku ingat dada ni dia dah overcook. Dia macam nampak macam kering. Sebab rasa dia kerah kan. Tapi bila aku koyak, lepas tu aku rasa tengok. Juicy. Kalau hampa tak percaya, hampa tengok.
kalau aku dapat ayam nasi ayam macam ni, aku tak komplain. Dan cakap pasal nasi ayam, kita buat sos pecicah. Sos simple je. Kita letak minyak bijan sikit, kicap pedas sikit, dan jus daripada ayam tadi. Kacau-kacau-kacau dan siaplah kita punya sos pecicah. Ni, apa bagi aku buat ni je. Memang aku boleh ratus minggu. Dan cakap pasal nasi ayam, aku ada buat nasi pelantar tu. So, aku potonglah dada ni kecil-kecil. Bukan kecil, dia nipih. Potong nipih. Alah, macam nasi ayam mainan tu. Ha, potong macam tu. Tolak papan ke depan dan ha, ni lah nasi dah. Lawa kan? Ni memang nasi malam-malam lah. Recipe dia just nasi, pelantar, ginger garlic paste, garam sikit, ayam. Ha, tu je lah, simple kan? Letak ayam atas dia dan sos kicap bijan tu dan siaplah sedia untuk dimakan. Tak nak sayang lah sebab kita tak makan sayang. Oh, patutlah gemuk. Ajar melantak, sayang tak makan. Exercise tak mau. Duit tak ada. Ajar asyik kena marah. Gaji tak naik-naik. Belajar tak tinggi. Muka huduh. Jadi anak, anak dah kau. Cik dah. Kau tak rasa tu macam lampau lah. Aku. Rejuvenating.